Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kalian mau masak apa nih? Nah, kebetulan kali ini aku lagi pengen banget makan atau masak labu muda ini ya teman-teman. Ini labu kuning. Nah, ini aku kupasin terus aku potong-potong kayak gini. Lalu ini untuk bumbunya mudah banget. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan juga kunyit dan sedikit jahe. Lalu kita tumis bumbu halus yang udah kita halusin tadi. Kita masukin ketumbar dan juga daun bawang ya teman-teman. Nah, ini kita tumis aja. Kalau udah mateng bumbunya kita masukin labu kuningnya tadi. Kita masukin sedikit air biar nanti labunya empuk ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja sampai mendidih. Kita bumbui dengan garam, gula, dan juga kaldu. Ini kaldunya kalian bisa pakai kaldu apa aja. Nah, ini simple banget. Kita masak sampai airnya berkurang. Nah, ini kita makan pakai nasi hangat dan juga lauknya ikan asin. Duh, enak banget. Selamat makan.